bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Jadi mereka nak minta untuk ada kebebasan bagi mereka mentafsirkan semula akan Al-Quranul Karim. Ini di antara beberapa gerakan yang sedang diusahakan oleh mereka. Dan oleh kerana orang yang berada di atas kita ni juga adalah merupakan orang-orang yang memiliki autoriti, itu yang kita takut. Ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kepada kita ini untuk terus mempertahankan Al-Quran itu daripada dirosakkan. Dan kita yakin sebab Allah telah pun mengatakan dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, zikir itu merujuk kepada Al-Quran, dan kamilah yang akan memelihara akan Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran itu dipelihara bagaimana? Allah akan lahirkan orang-orang yang akan tetap mempertahankan Islam dan juga Al-Quran itu sebagai agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. مسلمين مسلمات حضرين حضرات tuan-tuan puan-puan ayah-ayah ibu-ibu para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita panjatkan dan rafakkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kelapangan masa pada pagi ini juga adalah merupakan nikmat daripada Allah. Hadirnya kita ke majlis ilmu pada pagi ini yang mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita juga adalah merupakan nikmat daripada Allah. Yang mudah-mudahan masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam hidup kita ini akan sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah. Masa yang barakah itu adalah masa yang ada bersama dengan kita. Masa yang telah berlalu ia meninggalkan kita sebagai suatu kenang-kenangan, sama ada ia memberikan suatu kegembiraan kepada kita atas amal kebaikan yang telah pun kita lakukan, ataupun ia merupakan salah satu sesi muhasabah yang memperingatkan kepada kita agar kita bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah dan pada saat yang serupa memperbaiki akan kesalahan kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara masa yang akan datang itu hanyalah sebagai waktu untuk memperingatkan kita, tetapi belum tentu kita akan sampai kepada waktu tersebut. Wa ma tadri nafsum
Mada taksibu ghadan, dan tidak seseorang pun tidak mengetahuinya apa yang akan dia dapat, ia perolehi dan dia usahakan pada masa keesokan harinya. Maka mudah-mudahan waktu dan saat ini kita mempergunakan dengan sebaik yang mungkin dan diberikan pahala atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana biasa, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini dalam hadis ataupun di dalam kitab Riyadhus Salihin, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan ruang untuk kita memperolehi syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik, sebelum daripada itu, seperti mana biasa, saya ingin menjelaskan sedikit perkara yang berkaitan tentang fatwa, berkaitan tentang beberapa ajaran-ajaran sesat yang telah pun difatwakan sebagai ajaran sesat, yang diwartakan sebagai ajaran sesat. Kita dah bincang berapa dah ajaran sesat ni? Tak ingat dah. Islam jamaah sudah? Islam jamaah sudah kan? Belum? Islam jamaah belum? Oh ya. Milah Abraham dah kan? Milah Abraham sudah. Okey, tak apa. Kita masuk kepada satu pemikiran barulah yang berkaitan tentang pemikiran liberalisme dan juga pluralisme agama. Latar belakang perkembangan globalisasi yang melanda dunia Islam telah mengarus perdanakan fahaman liberal. Semua ini meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan pemikiran dalam dunia Islam. Pada masa yang sama, wajah Islam telah tercemar dengan imej atau memukan sebagai agama teroris, fanatik dan anti-barat serta anti-pemodenan. Akhirnya membawa sekelompok ilmuwan yang merasakan ingin membela Islam bergerak atas landasan pemikiran liberal dan progresif. Islam liberal lahir sebagai sebuah rumusan atau gagasan pemikiran para pemikir Islam yang moderat dalam usaha mereka untuk menjenamakan dan mengharmonikan semula imej Islam yang tercemar. Ini di antara salah satunya kerana mereka melihat bahawa Islam itu adalah merupakan sesuatu agama yang mundur apabila mereka menggunakan segala pemikiran ataupun segala ilmu-ilmu yang telah pun dicurahkan oleh ulama-ulama yang silap. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan bahawa sesungguhnya innallaha la yarfa'ul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu secara intiza'an, ya, secara hilang tiba-tiba, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu itu biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Dan akhirnya nanti akan lahirlah orang-orang yang mendabik dada bahawa mereka itu berilmu sedangkan mereka itu jahil, dan akhirnya mereka mengeluarkan fatwa, mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Wal'iyazu billah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Fahaman pemikiran ini telah lama wujud dalam menimbulkan keraguan kepada umat Islam. Umat Islam di Malaysia juga tidak terlepas daripada tempias gerakan Islam liberal ini. Gerakan liberalisme sebenarnya adalah pengaruh daripada falsafah liberal yang berkembang di negara barat yang telah masuk ke dalam seluruh bidang kehidupan,
seperti liberalisme ekonomi, liberalisme budaya, liberalisme politik dan liberalisme agama. Bahayanya golongan Islam liberal kerana tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula akan agama, mentafsir semula Al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fiqah. Mereka menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai agama, termasuk hal yang menjadi ijma' ulama, termasuk tafsiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat serta ulama mujtahid. Bagi mereka, agama hendaklah disesuaikan kepada realiti semasa, sekalipun terpaksa menafikan hukum hakam dan peraturan agama yang telah pun sabit dengan nas syarak secara qat'i, maknanya secara putus dan pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini jika melihat tentang lelaki bertukar menjadi transgender, lelaki bertukar menjadi perempuan dan perempuan bertukar menjadi lelaki, itu bagi mereka tidak memberikan apa-apa masalah, ya, atas kebebasan yang hendak dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi dalam hal demikian, bagi mereka selagi dia tidak mengganggu akan orang yang lain, manusia yang lain, bagi mereka itu adalah perkara yang dibolehkan. Sehinggakan mereka berusaha untuk mentafsirkan semula Al-Quran. Walaupun pemikiran mereka itu, mereka tidak memiliki asas-asas sebelum mentafsir, yang salah satu asasnya itu adalah merupakan bahasa Arab itu sendiri. Dan saya rasa saya pernah cerita, ataupun mungkin saya cerita pada tempat yang lain, sebab peristiwa itu berlaku dalam seminggu ataupun dua minggu yang lalu, ya, bersama dengan anti hadis, duduk bersama dengan mereka. Jadi waktu ketika berbincang, yang asalnya dia tidak tahu yang saya ini adalah seorang yang berlatar belakangkan agama lah. Jadi sebut UI je lah, tak apalah, kita pun dengar. Jadi bila lama kelamaan, bila dengar, saya bertanya, Tuan belajar daripada mana? Belajar Quran ni daripada mana? Nah, dia kata belajar melalui apa yang ada dalam internet lah. Bukan membaca Al-Quranul Karim. Dia kata Al-Quran tu tak penting, yang penting isi kandung yang ada dalam pemahaman Al-Quranul Karim. Dan akhirnya dia mengajar saya. Saya pun dengar lah apa yang dia ajar. Dia sebut perkataan dalam bahasa Arab satu persatu. You tahu tak maksud rukuk? You tahu tak maksud kharra, sujada, atau Allah sebut dengan khar? Apa maksudnya? Tak, saya pun tak faham. Sila terangkan. Jadi dia terangkanlah segala maksud-maksudnya itu menurut pandangan dan juga pendapatnya, sedangkan dia tidak mengetahui akan bahasa Arab itu sendiri. Sehingga akhirnya dia mengatakan, sampai mengatakan solat itu hanya 3 kali je. Di mana dia kata solat itu dalam Al-Quran, sebab golongan anti hadis begitu, dia tidak menerima apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia menganggap bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa, tidak terlepas daripada salah dan juga silap, ya. Jadi maknanya bila saya katakan demikian, kenapa pula mengatakan bahawa hadis Rasulullah itu ada tidak dijadikan sebagai hujah? Sebab dia menganggap Rasulullah itu biasa, dan dia kata dalam hadis ini banyak perkara-perkara yang kontradik, yang bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan dia tidak pernah belajar bab khas, bab am, nasih dan apa ni, bab apa, menasahkan hadis dengan datangnya hadis yang baru dan sebagainya. Itu tidak dipelajari oleh mereka. Tapi perkara yang disampaikan itu menyebabkan anak-anak muda, generasi muda kita pada hari ini, dia turut terlibat dengan pemahaman-pemahaman tersebut. Sehingga pada hari ini kalau kita lihat, masing-masing nak kata apa dalil, apa hujah, apa dalil, apa hujah. Tanya pada kita kadang-kadang yang tak ada asas, oh saya pun pening kepala. Dan akhirnya anak terjebak dengan perkara-perkara tersebut. Ini di antara perkara yang berlaku. Dia kata apa? Bab solat tadi 3 kali, itu dalam Al-Quran Allah sebut 3. Satu yang disebut dengan nama solat fajar, wal fajri wal layalin ashr. Yang kedua disebut dengan isyak, ya. Isyak ay yabkun. Allah sebut dalam perkataan isyak tu dalam Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah solat wusta. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jadi hanya 3 sahaja solat yang dilaksanakan. Cara pelaksanaannya bagaimana? Jadi dia kata cara pelaksanaan yang pertama, Allah sebut dalam Al-Quran wa aqimus solah, dirikan sembahyang. Jadi sembahyang kena berdiri. Sembahyang tak boleh duduk. Ha, malanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sakit, kena berdiri. Ha, duduk tak sah sembahyang tersebut, sebab Allah sebut wa aqimus solah. Ha, jelas sekali Allah kata dirikanlah sembahyang, mestilah sembahyang itu dalam keadaan berdiri. Yang kedua, tidak ada istilah rukuk. Jadi saya sebut dalam Al-Quran, bukankah Allah sebut waraka'u ma'arraki'in? Ha, jadi kemudian dia kata, you tahu tak maksud rukuk? Dia kata, apa maksud rukuk tu? Rukuk tu artinya berlutut. Ha, oh bukan rukuk seperti mana yang kita tunaikan tu. Bukan. Kata salah. Dan seterusnya, dalam hal berikutnya, dia kata kemudian setelah berdiri terus sujud. Oh, kemudian?
dalam sujud, dalam ketika berdiri, apa yang disebutkan? Kan Allah kata suruh puji Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Allah. Puji ketika menunaikan sembahyang tu puji Allah. Jadi pujilah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Apapun perkataan-perkataan tersebut, dan selesai. Dalam hal tersebut sujud habis, bangun habis, selesai solat yang dilaksanakan. Berapa kali? 3 kali. Masya-Allah. Seronok sungguh dia melaksanakan. Bentuk kami tanya balik tentang soal Jumaat, solat Jumaat ni wajib tak? Tak. Solat Jumaat tu habis tu tuan tunaikan tak solat Jumaat? Tengoklah keadaan. Kalau ada kami tengok tunai, kalau tak ada pun kami tak tunaikan, terpulang kepada kami. Dan di endingnya tu perbincangan tu lebih kurang dalam sejam lebih. Sebab ketika itu kami tengok jam dah masuk waktu zuhur, kita teruskan tak apalah zuhur. Sampailah jam 2, daripada jam 11.45 lebih kurang begitu sampai jam 2 petang. Jadi tengok masa ni solat zuhur tak laksanakan, dia tak apalah. Jadi kami yang masalah ni. Jadi akhirnya kata saya minta diri, kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang. Sama ada dia nak datang jumpa ataupun tidak, sebab di akhir tu dia tahu yang kami ni adalah datang daripada Jabatan Agama. Dia dapat syak lah bila kata-kata tersebut keluar semua, bahasa Arabnya keluar. Ini bukan orang biasa ni yang datang berjumpa dengan kami. Jadi maknanya akhirnya, oh daripada Jabatan Agama. Dia nak tangkap kami, ketika itu dia sedar lah, dia nak tangkap kan? Tak, kita nak tahu apa fikrah dan juga pandangan tuan berkaitan tentang Islam itu sendiri. Dan di hujung tu kami bertanya, kami minta dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi saya kata boleh tak ucap 2 kalimah syahadah? Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah alhamdulillah. Tapi berhenti sekadar itu. Mana wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Ucapan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu tidak diucapkan sebab dia tidak mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah. Dia kata Muhammad itu bukan rasul. Saya pun jawab balik, dalam Al-Quran kan Allah sebut wa ma muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Dan dalam ayat yang lain pun Allah sebut Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah merupakan utusan Allah. Dia kata, tahu tak Muhammad itu siapa? Oh, dia tanya balik. Dia kata, tahu tak Muhammad itu siapa? Muhammad siapa ya? Muhammad itu bukan nama orang. Muhammad itu adalah sifatnya yang terpuji. Habis itu nama Rasul yang terakhir itu siapa? Nama Rasul yang terakhir itu adalah Ahmad. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut ismuhu Ahmad tu ketika perbincangan dengan Nabi Isa AS. Allah sebutkan kepada Nabi Isa AS tu kan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, Allah menyebutkan ada nanti nama dalam kitab Injil namanya Ahmad. Jadi namanya Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, ismuhu, namanya adalah Ahmad. Bermakna Nabi yang terakhir bukan Muhammad, Muhammad itu sifatnya, dan Nabi yang terakhir itu namanya adalah Ahmad. Ini di antara ulasan-ulasan yang diberikan oleh beliau. Dan akhirnya dia tetap dengan pegangannya, dia tidak mahu untuk menerima syahadah yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Itu kalau dari sudut zahirnya dia telah pun terkeluar daripada ajaran Islam. Tapi kita tidak mahu untuk menghukum demikian, hanya sekadar siasatan. Dan akan datang kita akan cuba untuk memanggilnya, sebab dia tak datang pun ke Jabatan Agama. Jadi cuma perbincangan itu kita bawa lah di kedai. Dia kata nak jumpa dekat kedai, tak apalah, sebagai tempat perbahasan. Sebab masalah ketika itu memanglah kami tak pakai kopiah, semua tak, memang dalam keadaan biasalah. Cuma ketika itu kami terasa agak panas perbincangan tersebut bila buat di kedai ni. Ada non-muslim yang juga mendengar apa yang dibicarakan. Sebab ketika itu situasinya, saya cuba untuk meredakan situasi tersebut. Tapi kata-kata dia semakin lama semakin meninggi. Itu yang kita kata tak apa, kita bataskan, berhenti. InsyaAllah nanti akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu semula. Ya, Allahu a'lam. Baik. Ini di antara beberapa pandangan dan juga perkara yang berlaku. Cuma dalam perbincangan ini saya cuba untuk meringkaskan apa penyelewengan yang ada di dalam aliran pemikiran liberal. Yang pertama, di antara beberapa perkara yang berlaku, yang pertama iaitulah berpegang kepada konsep pluralisme. Apa maksudnya? Konsep pluralisme ini adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Plural agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung. Ultimate reality. Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada realiti yang agung. Jadi bermakna agama yang ada pada kita ni semuanya sama belaka. Agama Hindu, agama yang lain, semuanya adalah serupa. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Tafsiran itu dibuang oleh mereka. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu hanyalah Islam itu sendiri. Wa may yabtaghi ghayral Islam fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain daripada agama Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia mereka nak tafsirkan tu bagaimana?
dan kemungkinan akan ditolakkan tafsiran tersebut, itu sudah lagi tidak sesuai dengan keadaan pada hari ini. Yang kedua, akal manusia adalah wahyu. Aliran ini membahagikan wahyu kepada dua kategori, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah Al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia. Akallah yang sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan serta konteks suasana zaman. Jadi nak tafsirkan Al-Quran itu berdasarkan kepada akal semasa. Dulu tafsiran dulu sebab ulama dulu. Sekarang ini zaman sekarang kita melihat suasana dan juga keadaan masyarakat pada hari ini, kita ubah mengikut akal kita yang sesuai. Pada dulu mungkin sebab pakai tudung tu sebab mungkin golongan lelaki semua ni jenis gila apa ni, ada keinginan syahwat dia begitu tinggi. Zaman sekarang tak ada. Mungkinlah begitu yang difikirkan oleh mereka dalam keadaan demikian. Jadi dengan sebab-sebab yang demikian itu mereka merubah mengikut kepada kesesuaian akal. Sedangkan dalam Islam memang akal diminta untuk berfikir, tapi berfikirnya untuk melihat kebesaran Allah. Sesuatu yang tidak sampai kepada akal pemikiran kita, kita serahkan kepada Allah. Surah Ali Imran Allah sebut, apa kata Allah? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Orang-orang yang mendalam ilmunya, semakin mereka mendalam, mereka berkata, ya, يَكُولُونَ رَبْ, apa dikatakan oleh mereka? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Mereka berkata, kami beriman dengannya. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang tidak diketahui itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka tidak. Yang ketiga, meragui ketulinan Al-Quran. Aliran pemikiran ini mendakwa Al-Quran diresapi oleh budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu. Tambahan pula katanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembawa risalah juga terdiri daripada orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya ia hanyalah message ataupun penyampaian yang khusus kepada budaya Arab semata-mata. Justru itu dia kata, segala apa hukum yang ada pun di dalam Al-Quran itu sebenarnya dia berkait dengan orang Arab kerana Rasulullah lahir di sana dan penyampaian Al-Quran ketika itu pun diturunkan di kalangan orang-orang Arab yang duduk. Rasulullah berada di Mekah dan Madinah sekitar 23 tahun. Itu di antara pandangan-pandangan yang diutarakan oleh mereka, sedangkan kami ini bukan orang Arab. Kami ini adalah merupakan orang Melayu, Melayu dan sebagainya, contoh budaya berbeza dan sebagainya. Mereka menggunakan kaedah seumpama itu, justru itu mereka berusaha untuk mentafsirkan mengikut kesesuaian kepada adat dan juga kehidupan mereka. Baik, yang keempat, mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan juga hadis. Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran Al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ditafsirkan mengikut kehendak dan juga keinginan mereka semata-mata. Sebab itu bagi mereka itu, mereka nak makan apa benda pun halal bagi mereka. Ya. Ya. Setiap individu itu terpulang kepada individu masing-masing untuk memikirkannya. Rasanya akan dalam kehidupan kami begini, itulah yang difikirkan. Jadi kalau katakan dibuka untuk ditafsirkan oleh semua orang yang boleh berfikir, yang memiliki akal, itu rasanya berapa banyak nanti kitab-kitab yang akan keluar pentafsiran Al-Quran yang begitu banyak sekali. Kalau bagi pada kanak-kanak, fikir ikut cara kanak-kanak. Kalau fikir pada orang yang telah pun pincin, caranya dengan pemikiran orang yang telah pun pincin. Kalau fikir pada orang-orang yang bekerja, dia akan berfikir. Orang yang bekerja pula fikir. Jadi macam-macam pemikiran tersebut. Baik, seterusnya, menggesa tafsiran baru kepada Al-Quran dalam konsep ibadah. Aliran pemikiran ini juga berpegang membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks Al-Quran menempuh proses dekonstruksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Jadi mereka nak minta untuk ada kebebasan bagi mereka mentafsirkan semula akan Al-Quranul Karim. Ini di antara beberapa gerakan yang sedang diusahakan oleh mereka. Dan oleh kerana orang yang berada di atas kita ni juga adalah merupakan orang-orang yang memiliki autoriti, itu yang kita takut. Ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kepada kita ini untuk terus mempertahankan Al-Quran itu daripada dirosakkan. Dan kita yakin
Sebab Allah telah pun mengatakan dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, zikir itu merujuk kepada Al-Quran, dan kamilah yang akan memelihara akan Al-Quranul Karim. Ya? Al-Quran itu dipelihara bagaimana? Allah akan lahirkan orang-orang yang akan tetap mempertahankan Islam dan juga Al-Quran itu sebagai agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat nubuah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas seorang manusia yang lain. Leadership value. Justru sesiapa pun boleh mempunyai sifat nubuah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra' dan Mi'raj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesar-besarkan oleh pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam yang ta'assub, yang fanatik, sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti. Jadi maknanya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu mimpi, macam dia ingat macam kita bermimpi. Yalah, tengok-tengok mimpi-mimpi, jadi Perdana Menteri. Memang tak boleh lah dari sudut hakikatnya, tak boleh ni. Tapi mimpi begitu, memang semua orang boleh. Sesuatu yang tidak ada di alam realiti itu, dalam mimpi segala-galanya boleh. Oh, rumah saya berada di atas langit, contoh. Katakan begitu, itu boleh berlaku. Hakikatnya, mereka menganggap begitulah yang berlaku kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu dianggap sebagai mimpi. Sekarang ni mungkin kita rasa tak, kita kata berat nak terima. Tapi bagaimana pula dengan anak-anak dan juga remaja-remaja serta generasi yang akan datang? Kalau kita tidak mempertahankan Islam itu sendiri, maka ini tidak mustahil. Tidak mendidik anak-anak kita, tidak memberikan kefahaman kepada anak-anak, itu tidak mustahil boleh berlaku. Dan hakikatnya telah berlaku. Semalam saya sempat dalam TOT lah, training of trainer untuk buat apa, saya tak ingat apa nama istilah dia, ada mutakin lah hujungnya tu. Maknanya untuk melahirkan pelapis-pelapis yang akan menggerakkan pengisian-pengisian dan pementangan yang berkaitan dengan isu akidah, berkaitan dengan isu syariah dan berkaitan dengan akhlak dan juga tasawuf ni. Jadi bila cerita di kalangan remaja-remaja, khususnya mereka yang berada di universiti, bebas mereka bercampur aduk, ya, hatta mereka cuba untuk menimbulkan persoalan, kenapa tak boleh nak kami nak bersama-sama berbincang di antara lelaki dan perempuan. Yang bercakap itu adalah mereka yang berada di universiti-universiti Islam. Ya, tapi mereka membicarakan tentang persoalan tersebut. Sehingga kan ada yang memakai furdah. Bukan kita nak mengatakan tentang orang agama. Dia cerita sendiri. Ini seorang yang ketika itu salah seorang pensyarah, dia menceritakan ada seorang Muslimah pakai furdah, tutup. Tapi rupa-rupanya dia telah berzina dalam tempoh masa yang berpanjangan. Sehingga menyebabkan ketagih berlaku dalam dirinya. Ujunglah dia bercerita dengan guru tersebut, pensyarah tersebut. Dia kata, tuan, apa yang berlaku dalam hidup saya ini, saya tak boleh nak mengelakkan daripada sifat tersebut. Dan akhirnya bila ditanya, bila kali terakhir kamu melakukan perbuatan tersebut, dia kata 2 minggu yang lalu perbuatan tersebut. Jadi dia nak cuba untuk menyelesaikan, ada usaha dalam diri dia untuk menyelesaikan tentang hal tersebut. Sebab hal ini berlaku, kita nak mengatakan bahawa perkara seumpama ini sudah dianggap sebagai perkara yang biasa pada zaman pemuda-pemuda kita. Dan tidak mustahil, itu kan ada dalam hadis yang di akhir zaman tu, Rasulullah pernah menyatakan nanti di akhir zaman akan ada manusia tidak mengambil berat pun tentang soal perzinaan yang berlaku di jalan-jalan. Orang buat di jalan ketika itu biasa, tetap apalah, yang penting bukan kena pada diri aku. Ya? Sedangkan kita tahu azab yang Allah turunkan itu bila mana melata di muka bumi ini, walaupun kita tidak melakukan, tetap nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu akan dihukum berdasarkan saat ketika mereka dibangkitkan semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan yang terakhir, yang ketujuh, sikap terhadap ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam seperti usul at-tafsir, usulul fiqh, usulul hadith, al-jarah wa ta'adil dan sebagainya yang telah secara ijma' diterima sebagai metod, ya, dalam disiplin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Jadi bila fiqh ni sudah tidak diterima, apalagi kita pun tak payahlah hukum hakam ni, tengok dalam Quran cukup, selesai. Sedangkan mereka ada disiplinnya. Jarah wa ta'dil. Apa jarah wa ta'dil? Jarah wa ta'dil ni berlaku dalam hadis. Nak menyatakan bagaimana hadis tersebut ini menjadi hadis yang dhaif, ataupun hadis ini adalah merupakan hadis yang mutawatir, hadis yang hasan. Itu dengan menilai siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang menilainya bukan orang biasa. Yang menilainya juga adalah merupakan di kalangan ulama-ulama yang besar, kibar, kibaril ulama.
Justru daripada itu tidak mahu untuk diterima oleh mereka sebagai salah satu kaedah disiplin dalam ilmu-ilmu Islam itu sendiri. Penentuan hukum yang telah qat'i, yang pasti, dan hukum yang tidak qat'i menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam. Dan kemudian yang ke-8, sikap terhadap hukum. Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum fiqah, iaitu mengambil tujuan hukum bukan Islam, hukum bukan bentuk hukum, ya. Tujuan hukum bukan bentuk hukum. Ini di antara beberapa perkara-perkara yang ditimbulkan ataupun perkara yang cuba untuk dibangkitkan oleh mereka, dan mereka begitu mengharapkan agar itu dapat dilaksanakan. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ajaran-ajaran tersebut. Bermakna mereka tahulah mereka bersalah. Dia tahu tentang kesalahan yang dilakukan. Tapi sebab saya melihat usia dia tu dalam 60 tahun lebih kurang. Dia bukan muda, orang tua. Dan dia banyak, dia kata, saya jumpa dengan profesor, saya bincang, semuanya gagal menjawab apa yang saya mahukan. Maknanya dia mengatakan seakan-akan dia mengalahkan ataupun dia berada lebih daripada. Dan ketika itu dia kata, kalau saya jumpa dengan you pun, you tak sesuai, tak layak dengan saya. Dia kata, okay, tak apalah, you nak katakan demikian, kata demikian. Ya, sampai tahap begitu dia mengatakan demikian sebab dia nak mempertahankan apa yang telah pun disampaikan. Sampai di penghujung itu, ketika saya beredar, ada, sebab saya bersama dengan dua orang sahabat teman yang saya bawa bersama ketika itu, dua orang tu dibagi nasihat. Dia kata, kamu ni kalau balik, bacalah kembali semula Al-Quran, fahamlah Al-Quran. Dia pula mengajar, bagi nasihat. Waktu tu, tak apalah, dia kata, dah kata demikian tu, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada dia. Ya? Lelaki. Ya? Allahu a'lam.